Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan ditambahkan rezekinya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi penting terbaru teruntuk kalian semua, para penerima manfaat PKH dan BPNT, bahwa alhamdulillah proses pencairan bantuan sosial PKH tahap 1 dan BPNT tahap yang ke-1 saat ini sedang masih terus akan dicairkan oleh PT Pos Indonesia dan Bank Himbara. Dan berikut ini update pencairan bantuan PKH dan BPNT serta bantuan tambahan tunai pelengkap PIP pada hari ini. Daerah mana saja yang sudah terpantau cair merata bantuan sosialnya? Apakah daerah kalian ini termasuk? Nah, langsung saja terpantau ada KPM yang pada hari ini sudah terpantau cair untuk bantuan PKH tahap satunya dan bantuan BPNT tahap satunya. Alhamdulillah, akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Ada surat undangan dari PT Pos untuk daerah Banyuwangi, daerah Blimbing Sari. Nah, ini ada saldonya untuk PKH Rp975.000 dan uang sembakonya Rp600.000. Nah, selanjutnya ada lagi yang cair, kali ini untuk bantuan PIP ya. Alhamdulillah, keluar barengan PIP-nya kakak beradik. Nah, ini ada saldonya Rp275.000, bantuan KIP anak SD atau madrasah ibtidaiyah. Nah, selanjutnya ada lagi yang cair, kali ini masuk di rekening Rp1.000.000. Ini kita bisa lihat ya, rekening BNI, bantuan KIP anak SMA. Terima kasih Tuhan, KIP anak saya SMK kelas 9 kelas 11 cair. Nah, ini ada saldonya Rp1.000.000, daerah Pucang Sawit. Nah, bagaimana daerah kalian, sudah cair apa belum? Saya doakan semoga bantuan sosial kalian, baik PKH, BPNT, dan PIP, ini dapat segera dicairkan oleh pemerintah. Amin. Nah, demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini. Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Jangan lupa tekan tombol like-nya ya. Dan silahkan di-share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua.